Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus Adalah Teman Terbaik dan Setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Banyak Tempat Tinggal di Rumah Bapa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anak, sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dan terus menuju Taman Getsemani, di ruang atas, Yesus memberi dorongan kepada murid-muridnya. Dorongan ini sangat diperlukan oleh mereka, karena mereka sedang sangat gelisah, karena Yesus berkata bahwa hanya seketika saja lagi Yesus bersama mereka. Yohanes 13 ayat 33. Dia akan pergi meninggalkan mereka, dan mereka tidak dapat mengikutinya pada saat itu ke tempat Yesus pergi. Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu." Yesus berjanji bahwa walaupun mereka tidak dapat mengikutinya sekarang, tetapi kelak mereka akan dapat mengikutinya ke tempat kemana Yesus pergi. Ternyata Yesus akan pergi ke rumah Bapa-Nya di surga, dan rumah Bapa-Nya itu juga adalah rumah Yesus sendiri. Yesus ketika itu sedang kembali ke rumah-Nya. Pada akhirnya murid-murid akan diperkenankan bergabung dengan Dia di sana. Yesus berkata bahwa di rumah Bapa yang di sorga banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke rumah Bapa-Nya, dan itu juga rumah-Nya sendiri. Dia memberitahukan bahwa di rumah Bapa di sorga banyak tempat tinggal, cukup untuk semua para pengikut dan murid-murid-Nya. Pernyataan itu sangat pasti, yaitu pasti banyak tempat tinggal. Sekiranya di rumah Bapa-Nya belum banyak tempat tinggal, maka tujuan kepergian Yesus adalah untuk menyediakan tambahan tempat. Kata-kata Yesus itu adalah bertujuan untuk menghibur murid-murid. Yesus pergi, tetapi Dia tidak akan melupakan mereka. Dia sungguh mempersiapkan untuk berkumpul kembali di rumah Bapa-Nya. Dalam jarak waktu itu, Dia akan mempersiapkan saat kembali ke rumah yang penuh mulia. Betapa menyenangkan menantikan saat yang mulia itu. Yesus sudah berada di rumah Bapa-Nya.
Dia mempersiapkan saat yang mulia itu. Dia bukan lagi bekerja untuk menyediakan tempat tinggal. Tetapi tempat tinggal itu ada banyak di rumah Bapa di surga. Yesus menyatakan itu untuk bertujuan memberikan penghiburan kepada murid-muridnya, tapi itu juga adalah penghiburan bagi kita. Kita memiliki pengharapan atas janji Yesus bahwa di sana, di rumah Bapa, banyak tempat tinggal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Dia akan kembali dan tidak akan melupakan kita. Yesus merindukan saat untuk berkumpul kembali. Anak-anak, rindukanlah untuk bersama Yesus di rumah Bapa yang di surga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk mempersiapkan diri kita menyambut Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita tinggal bersama di rumah Bapa yang di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.